Lagi-lagi kita lihat sebuah peluang kali ini. Ricky Kambuaya di sana. Masih Ricky. Berikan kembali. Ada Sarian Abimanyu. Bersama dengan Ricky Kambuaya. Sarian kembali. Ethan Sulaiman dipotong dengan baik. Kita lihat oleh Chris Tefau. Ya, pemain yang memang selalu tampil di AFF lalu. Kali ini tampil di SEA Games, setelah di AFF U23. Ke dalam Asnai Makualam. Ya, Ethan Sulaiman. Pada ke dalam, kita berharap tim ini lebih solid ya di babak kedua. Ya, Slawi lepaskan umpan. Mengenai tiang gawang bagi Indonesia. Gagal kembali upaya dari Indonesia menciptakan gol kedua. Serangan balik cuma dibangun kali ini oleh Mousinho. 4 kali serangan balik dari Timor Leste. Kita lihat sangat tenang, sangat baik. Ini belakang dari Indonesia. Ya, kartu kuning. Jelas sekali tadi wasit sudah menyetujui tapi masih menghalau bola. Iya. Tepat sekali keputusan wasit memberi kartu kuning ya pada Mousinho. Ya. Maklop. Berikan kali Witan Sulaiman. Ya, Witan seperti mendapatkan pasangannya ya. Ada Asnawi. Ya, karena ini duet terserasi ya. Betul. Maklop. Kali ini Asnawi Makualam. Oh. Ya, miskomunikasi dengan Ricky Kambuaya. Masih belum siap tadi menerima umpan dari Asnawi Makualam. Harudin. Sarian Abimanyu. Lebar ke kiri kembali. Dewa. Kita lihat sangat baik sekali Sadir Ramdhani. Dia sama dengan Irfan Johari. Melebar ke kanan. Dewa kembali yang dituju pemirsa. Masih Dewa. Coba lepaskan umpan yang tidak cermat tadi. Lalu masakan diri ketika ada pemain yang mencoba untuk melakukan pressing kepada dirinya. Ke dalam Alfreda Dewa enggak? Ya ini kita lihat sebuah ya, sadil ya. Sadil ya. Dua kali ya sadil. Dua kali. Ya. Oh. Sebuah gol di menit ke-51 membuat Indonesia unggul 2-0 atas Timor Leste. Alhamdulillah akhirnya tercipta gol kedua Indonesia. Dan ini patut kita sambut dengan sukacita karena dengan gol ini tentu akan lebih membuat mental anak para pemain Indonesia ini jauh lebih kuat ya. Lebih cair tentunya. Dari sebuah lemparan ke dalam Dewa tadi. Ya. Kita lihat langsung menuju kepala dari Ethan Sulaiman. Iya, ternyata bukan hanya Pratama Arhan saja yang bisa lempar jauh. Dewa enggak pun bisa. Lemparan tangan Dewa ya. Iya. Kali ini kita lihat 2-0. Oh, bahaya. Bahaya. Kita lihat Elias di sana. Cepat kali ini Hernando Ari berhasil keluar dari gawangnya tadi. Timing sangat tepat dari Hernando Ari.